teman-teman. Jumpa lagi di video kakak kali ini yang akan mewarnai gambar yang bagus. Gambar apa ya? Ada seorang anak perempuan yang sedang menyiram tanamannya. Yuk kita mulai mewarnai sayang. Kita mulai mewarnai dari tanamannya ya. Kita warnai dengan pasir warna-warni. Untuk pot bunganya kita warnai dengan warna coklat ya teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang punya tanaman di rumah? Kalau punya tanaman harus dirawat ya, seperti anak di gambar ini. Merawat tanamannya dengan cara disiram. Supaya apa teman-teman? Supaya tanamannya tumbuh subur ya. Jadi tidak cepat layu, tidak cepat mati. Dan juga harus diberi pupuk biar tumbuh subur ya. Nah, bagian ini kita warnai dengan warna coklat ya. Ini tanamannya kita berikan warna hijau. Lalu bunganya kita warnai dengan warna merah ya. Nah, tanamannya sudah jadi. Bagus sekali kan? Ini gambar awan ya. Kita berikan warna biru. Kita warnai pot bunganya ya. Pot bunga kita berikan warna pink. Rajin menyiram tanaman, tanaman kita akan tumbuh dengan subur, bunganya bermekaran seperti di gambar ini. Bagus sekali ya. Kita warnai bagian lengannya dengan warna kulit ya. Lalu rambut anak gadis ini kita warnai dengan warna coklat. Ini kita berikan warna merah sama dengan bunganya ya. Dia memakai pita yang sama dengan warna bunganya. Warna merah. Lalu bagian wajahnya kita berikan warna krem juga. Kalau rajin merawat tanaman, itu berarti kita ikut melestarikan keindahan alam teman-teman. Itu
itu juga merupakan salah satu kewajiban anak membantu orang tua di rumah ya. Hal yang dapat dilakukan bisa dengan menyiram tanaman. Sepatunya kita berikan warna biru ya. Lalu pakaiannya kita berikan warna apa ya teman-teman? Anak perempuan biasanya suka memakai dress berwarna merah ya atau pink. Berikan warna pink aja ya. Kita berikan warna pink. Oke. Pinknya sudah penuh. Nah, ini sudah penuh. Kita mau gambar bagian mata. Oke, kita mau buka lalu kita penuhkan gambarnya biar lebih menarik ya. Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah dengan warna yang berbeda dan gambar yang berbeda. Kita buka pelan-pelan. Kita penuhkan dengan warna hijau ya. Kita siram-siram dengan warna hijau. Kita penuhin gambar kita. Nah, sudah penuh. Lalu kita tuang ya. Nah, gambar kita sudah jadi teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Bagus bukan? Kalian juga bisa mencobanya di rumah dengan gambar yang berbeda. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye.